tersebut berskala nasional, apakah dapat diberikan izin atau tidak? Nah, jawabannya per hari ini pukul lebih kurang 14 lebih 10 WITA tadi kami mendapatkan kabar bahwasanya Stadion Gelora B.J. Habibie dapat melaksanakan pertandingan dengan syarat tanpa dihadiri oleh penonton. Oleh karena itu dapat kami sampaikan pula bahwasanya besok pada tanggal 14 Januari 2022 lebih kurang pukul 15.00 WITA sudah kita lakukan persiapan untuk melaksanakan pertandingan antara PSM Makassar berhadapan dengan PSS Sleman tanpa dihadiri oleh penonton. Demikian, jadi kami menghimbau kepada seluruh supporter PSM Makassar untuk tidak memaksakan diri hadir ke stadion karena pertandingan dilaksanakan tanpa kehadiran penonton. Demikian kira-kira yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan pada kesempatan Jumat 13 Januari siang ini.